مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله. Oke, surah Al-Fatihah kita surah. Kalimah surah itu sendiri bermaksud, antara maksud dia pagar. Antara maksud ya. So bukan bukan pagar tu, bukan pagar apa? Border lah, border. Perpisahan antara satu surah dengan satu surah yang lain. Ha, ya, macam sempadan ya. Sempadan jadinya antara maksud dia pagar ataupun sempadan. Boleh ya? Al-Fatihah ya bermaksud pembukaan. Ha, Fatihah. Sebab tu kita biasa memulakan majlis ke apa-apa ke dengan surah Al-Fatihah. Lebih cantik kita mulakan dengan surah Al-Fatihah ya. Okey, perkataan suratul Fatihati. Kalau kita nak tengok, tapi dia kecil sikit. Bukan kecil, tulisan dia tu. Tulisan dia besarkan ya. So, tulisan dia kalau kita tengok su, huruf sin ya. Huruf sin, baris depan. Baris depan ataupun dhammah. Lepas tu ada waw, waw, waw tu dipanggil waw hurmat. Ha, dipanggil ya, waw hurmat. Waw ni kalau dalam Quran Rasul Usmani, tak ada baris, kosong. Ya, dia tapi kalau dalam Quran lama dia mungkin letak tanda mati pada waw yang huruf mat tu ya. So maknanya su dibaca dengan dua harakat ya, dia ada sin berbaris depan ataupun dhammah dan dia ada huruf mat. Dia begini, huruf mat ni tiga je, alif waw ya, tiga sahaja, dia ikut baris kita lah. Kalau baris depan huruf matnya waw, ni su itu baris depan lah ya. Kalau baris atas huruf matnya alif. Dan kalau baris bawah, huruf matnya adalah huruf ya. Ada tiga saja huruf-huruf mat. Dia panggil huruf-huruf mat di mana pada bacaan yang ada mat asli. So, su dari segi hukum bacaan dipanggil mat asli. Ya, kadar bacaannya dua harakat. Asli bermaksud asal. Maksudnya kalimah ni, su tak boleh baca panjang ke pendek semua tak boleh lah. Itu maksudnya mat asli ya. Dua harakat, su. Dua harakat baris dhammah kalau nak sebut. Tak nak sebut pun tak apa. Ya. So, mad asli, okay, ra. Ra ada sifat dia. Huruf ra ni lain daripada huruf yang lain. Ya. Dia tersendiri. Sebab dia ada masa dibaca tebal, ada masa dia dibaca nipis. Ha, dia keperbezaan huruf ra dan juga huruf lain. Dia bila masa dia dibaca dengan tebal, bila baris atas ra macam tu ataupun ru. Ha, makanya bacaan ra mesti tebal. Ya, makanya dipanggil di situ ra bersifat tafkhim dipanggil. Ha, tafkhim ya. Okey. Su man asli ra tafkhim, tak nak bersifat pun tak apa. Ra tafkhim tul. Ha, dia, bila kita sambung tul ya, ada baca di situ ada alif lam. Hukum alif lam ada dua. Ya, kalau kita ada dengar bunyi tul, kita ada dengar bunyi lam. Ha, kalau ada dengar bunyi lam, maksudnya memang kepada alif lam. Tetapi ada masa kita masuk kepada alif lam, tak dengar bunyi lam. Ada masa kita masuk alif lam, dengar bunyi lam. Macam inilah, surah tul, dengar tul, ada dengar bunyi lam. Makanya ini namanya alif lam qamariyah. Nama dia. Ha? Ataupun izhar qamari. Qamari dengan qamariyah sama. Kalau kita orang Melayu, qamariyah. Qamariyah ya, qamariyah qamar ya. So qamariyah, alif lam qamariyah ataupun nama dia lebih cantik izhar qamari. Izhar maksudnya jelas. Zahir ya, zahir dengan izhar sama maksud. Apa yang jelas itu? Bunyi lam tu lah yang jelas. Suratul, dengar bunyi lam tu jelas di situ ya. Kalau alif lam satu lagi, alif lam syamsiyah, memang bunyi lam tak ada, hilang. Hilang terus ya, alif lam syamsiyah. So di sini alif lam qamariyah ataupun namanya izhar qamari. Pendeklah bacaannya ya. Kita tak nampak cara mudah nak ingat, tak nampak sabdu. Tidak ada sabdu selepas lam. Ya. So suratul su saya ulang mad asli, ra tafkhim, tul alif lam qamariyah ataupun izhar qamari. Fa. Fa dia ada alif kecil tu, dia ada baris atas ya. Fa ada baris atas. Lepas tu dia ada alif kecil tu. Alif kecil bukan main-main ya. Alif kecil bermaksud alif maksud ni. Ya. So maknanya fa di situ ya. Dia fa, hukum dia mad asli juga. Mad asli baris atas. Apa tu kita cakap tadi? Huruf mad ada tiga. Alif, waw, ya. Di dalam Quran Rasul Usmani, ketiga-tiga huruf mad
tidak bertanda apa-apa. Tapi kat sini sebenarnya ini seni, seni apa ni? Fa dia, alif dia dah ada dah, alif panjang tu. Alif panjang pun ada. Alif-alif macam cuik pun ada. Saya tak tahu apa sebenarnya dia tu sebenarnya. Kan? Ha, sebab dia ada dua-dua dah. Apa tu saya kata yang yang kepala ni ya, Suratul Fatihah ni tulisan dia agak berseni-seni ya. Sebab kita tengok fa, betul huruf fa ada satu titik ya. Lepas Tapi tu dalam Quran Linda ada juga Ustazah. ya, apa lah sebenarnya? Tak tahulah dia macam tak pasti dia macam wow juga ni ha, dekat wow ni ha, macam ada benda ni cuit ni. Ah kan, padanya pada mungkin dia untuk untuk alih ha. Kalau kita tengok pada waw yang tadi, pada su ya, sin bari depan. Ha ni sin pun ada juga benda ni. Ha bukanlah tu, bukan. Ha, dia petanda lah ni, ni tak tahulah kan, untuk mencantikkan kan. Dia apa. Kadar seni-seni dia mempercantikkan ya, sebab huruf sin, huruf sin tidak perlu ada apa-apa tanda. Ha jadinya ada huruf sin, ada bawah dia pun ada tak? Bawah dia pun ada, bawah sin tu. Maksudnya kita tahu itu hanya perhiasan semata-mata. Yes, ah, tapi itulah macam ni dia confuse ke orang, betul tak? Kan? Mm-hmm. Tapi dekat bawah ni dah okey dah susah yang ayat betul. Yang untuk kita nak baca nanti rasanya ni okey ni. Betul lah. Dia dia punya ayat bawah okey, cuma cumanya dia punya surah tu tajuk ya. Tajuk dia. Okey. Apa kata dia? Mad asli bari atas. Bari atas mesti ada alif. Bari depan mesti ada waw. Macam su dengan fa sama ya. Kedua-duanya dibaca dengan kadar dua harakat dan kedua-duanya dipanggil mad asli fa ya, ti pendek ya, ti pendek ya, fa pendek. Ti ha ya, ti pendek. Jadi kalau pendek senang je, kalau pendek tak ada, biasanya tak ada hukum tajwid ya. Kalau dua harakat apa semua biasanya ada nama, kalau pendek je tak ada. Okey, fa ti ha ha, itu ha ha pedas ya. Ni bukan titik ni, ni sama macam ni juga. Ya, bukan, bukan titik. Tak sangat memeningkan kita lah, tapi tak apa, sekali lah. Sekali saja. Okey, itu huruf ha pedas, mana ada titik? Tak ada. Ha? Jadi ha, cumanya betulkan bunyi dia. Orang kata kenapa dipanggil apa tadi ha pedas, sebab macam kepedasan. Macam orang makan apa-apa yang pedas. Ha, macam tu. Ya, okey, ha, ha pedas ya, baris atas. Tips ya, kalau hanya semata-mata ada satu baris, tak ada tambahan apa-apa yang lain, maka bacaannya pendek, biasanya tidak ada hukum tajwid. Nah, so ha pada ha tak ada, tetapi hujungnya ada ta marbutah. Nah, ta marbutah tu sebenarnya barisnya bari bawah lah, tapi memang seni tengok bentuk ta marbutah dia. Titik dia ada tu, titik dia ada dua tu ya, tapi bentuk dia ni memang dipanggil seni lah. So barisnya bari bawah, tapi bila kita matikan ya, di mana-mana saja di dalam Quran, bila kita nak berhenti ya, Suratul Fatihah, kita berhentikan. Makanya kita tak boleh bunyikan baris terakhir. Ya, nak kata ti ke tu ke ta, tak boleh. Makanya kita panggil apa? Maksudnya kita panggil kita mematikan huruf terakhir. Maksudnya ya, kita matikan huruf terakhir, maksudnya tak boleh bunyikan barisnya. Makanya bacaannya Suratul Fatihah. Nampak? Bunyi ha pedas, lepas tu hujungnya bunyi ha. Ta marbutah dia memang ya, bila kita matikan ta marbutah, otomatik dia bertukar kepada huruf ha. Tapi kalau kita baca barisnya, maka dia berbunyi ta biasa. Nah, itu sesuatu tentang ta marbutah ya. Dan ta marbutah juga, sedikit ta marbutah hanya ada di hujung kalimah saja. Macam surah tu ada ta marbutah, Al-Fatihah ada ta marbutah juga. Nampak, dia memang hujung sahaja. Biar kita faham sedikit ya. Ta marbutah di awal tak pernah ada, di tengah apa selain, dia memang duduk di hujung perkataan, bukan hujung baris ya, hujung perkataan. Surah ada ta marbutah, Al-Fatihah ada ta marbutah. Apa maksud marbutah? Apa maksud marbutah? Ha? Apa? Tak telinga. Ha. Buka mikrofon ya. Kalau siapa-siapa nak 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 jawab, buka mikrofon. Kak Cik, kalau nak cakap buka mikrofon. Apa dia? Tak marbutah tu apa? Tak ingat lah Ustazah. Tak telinga. Tak terbuka. Ya Ustazah. Tak terbuka. Terbalik. Tu maftuha. Dia tutup. Tertutup kan? Kan saya salut satu-satu. Linda kata ta telinga. Memang bentuk dia. Kalau tengok pada surah tu, dia bukan bentuk telinga. Pada Al-Fatihah baru bentuk telinga. Jadinya jawapan Linda tu ada masa berbentuk telinga, ada masa berbentuk bulat. Okay, itu respon kepada Linda. Lepas tu jawapan Kak Cik tak ingat. Tak ingat, memang kita beritahulah ya. Okay, kawan kita ya, Maidai. Maidai ke siapa? Jawab tadi ya.
ta terbuka, ta yang ti tu, yang ti, al-fatihah, ti tu baru ta terbuka ya. Yang ni ta tertutup, ta tertutup ataupun ta bersimpul. Marbut asalnya ta tu macam ta lah, macam piring ya. Macam piring lah kita kata ya. Jadi dia sambungkan dua hujung. Ha, itu maksudnya marbut. Ha, disambungkan ataupun disimpulkan dua hujung huruf ta. Ya, makanya di dalam suratul Fatihah ada dua ta marbutah di situ dan ada satu ta maftuhah. Maftuhah tu yang ti tadi. Ya, ta maftuhah memang bunyi ta. Tak kira baris, nak matikan dia memang bunyi ta. Dan dia boleh duduk di semua tempat. Di awal, di tengah, di hujung, semua boleh. Ustazah tak hafal ya. Ustazah hanya beritahu saja. Ya. Dan ta marbutah macam kita cakap, hanya di hujung kalimah. Ada masa berbentuk telinga. Ya. Pada Fatihah tu sebenarnya berbentuk telinga. Tetapi pada surah dia bukan bentuk telinga tau. Dia bentuk bulat sebenarnya. Tapi dia nampak, bagi nampak bersimpul lah hujung ya. Dia punya hujung tu bagi ala-ala nampak bersimpul. Ya. Okay, itu ya. Dan ada sifat hamas. Ta marbutah ya. Dia bila kita matikan dia, makanya baru sifatnya lahir. Dengar ya. Sifat lahir bila kita matikan huruf tu atau. Atau jika memang huruf tu mati. Jika itu sifat. Ya. Dia kalau berbaris, apa-apalah yang apa-apa sifat. Kalau huruf tu berbaris, kita membaca dan kalau berbaris, sifat apa pun tak wujud, tak lahir. Itu sesuatu tentang sifat lah. Kalau kita nak faham ya. Okey, kita nak gerak kepada ayat kita seterusnya. Jika ada pertanyaan, sila tanya ya. Jangan tunggu last-last, nanti kita tak ingat. Tak ada masalah ya. Okey, ayat pertama kita, Bismillahirrahmanirrahim. Bismi, bismi, perhatikan ya. Saya bagi tip lagi. Kalau hanya satu baris, macam B, tak ada. Tidak ada apa-apa hukum tajwid. Tetapi kalau bertanda mati, macam bis, itu kita kena tengok. Bukan semua, tetapi ada yang bersifat, ada yang tidak bersifat. Macam bis, huruf sin mati ya. Kita kata sin, sukun, sifatnya angin. Angin itu dipanggil hamas. Dan sifatnya juga berdesir. Desir itu kita panggil safir. Makanya huruf sin mati. Kena sebut ya, sin mati mempunyai sifat hamas dan safir. Hamas, angin. Letak tapak tangan depan mulut ketika membaca bis, kita dapat rasa angin. Itulah hamas. Tapi safir, kita dengar bunyi berdesir tu. Ya. Sifat tak sama untuk huruf. Ada huruf yang tidak punya sifat. Ada huruf yang mempunyai dua sifat. Ada huruf yang mempunyai satu sifat. Nampak? Pelbagai. Ya, itu. Okey. Bis ya. Mi. Mi tu macam bi tadilah. Hanya semata-mata satu baris, tidak mempunyai sifat. Tidak ada. Ha, itu kalau kita ingat tip-tip yang saya bagi agak mudah. Ha, agak mudah untuk kita mengingat hukum tajwid ya. Okey. Bismillah. Ha, millah tu. Millah, mi tak ada apa-apalah ya. Tapi Allah tu, kalimah Allah tu. Kalimah Allah ni, dia ada masa dibaca tebal, ada masa dibaca nipis. Ha, dia macam tu ya. Macam asal tadilah. Ra. Ra ada masa dibaca tebal, ada masa dibaca nipis. Ha, ra dengan kalimah Allah ni macam ada mirip-mirip lah ya. Sebab ada masa tebal, ada masa nipis. So, bila masa kita nak tahu dia nipis, bila sebelumnya baris bawah. Macam ni, bismi, mi baris bawah, makanya kalimah Allah itu dibaca nipis. Katalah bisma, makanya Allah tebal, bismallah. Katalah bismu, contoh, bismullah. Ha? Hanya baris bawah saja. Eh? Sebelum kalimah Allah baris bawah, makanya kalimah Allah itu dibaca dengan nipis. Kita ada istilah dia. Saya terpaksa memberitahu istilah dia. Ingat tak ingat, tak apa. Nombor dua ya. Bi Allah ni, orang Arab kalau dia nampak Allah ni, dia tak cakap kalimah Allah, dia tak cakap. Dia cakap lafzul jalalah. Ha, dia cakap macam tu. Lafzul tu sebenarnya lafaz. Lafzul tu sama dengan ejaan lafaz tu sebenarnya. Ya? Tapi dia tak nak sebut lafaz, dia sebut lafzul. Sebenarnya benda yang sama. Lafzul dengan lafaz benda yang sama. Lafaz Allah. Ha, lafzul jalalah. Dia kata jalalah. Ya, jalalah maksudnya maha tinggi. Maha tinggi, maha agung apa semua. Boleh masuk lah. Lafzul jalalah. Jala tu single lam. Single lam. Jalalah. Dua A, satu lam. Ya. Yeah. Okay. Lafzul jala. Letak dua. L-A-A. Okay. Macam tu. Ya, yeah, betul. Okay. Lafzul jalalah nipis. Kalau nipis. Oh, tu taglis tu tebal, Linda. Taglis tu tebal. Nipis. Nipis jadi tarkik Ya, yeah, tarkik. Dia guna sama dengan roh. Roh nipis juga dipanggil tarkik. Lafzul jalalah nipis juga dipanggil tarkik. Ha, yeah. Itu cara dia menyebut. Tapi kalau tak boleh, tak apa. Sebut je kalimah Allah.
Tarkib tu cuba dah sebut dah kalimah Allah tarkib. Belajar ni sebenarnya naklah dapat nama tu, tapi kalau belum boleh ingat nama tak apa, tak ada masalah pun. Yang penting faham dulu ya, kefahaman tu penting ya. Dan kalimah Allah ya pada sabdu tu sentiasa dua harakat. Sen pada sabdu tu. Bismillah, dua. Dia bukan bismillah, bismillah dia tak boleh. Dia tak boleh pendek, dia di minimum dua. Ya, tak nampak. Tak nampak macam mat asli, tetapi kita bagi tahu awal-awal ya. Kalimah Allah pada sabdu sentiasa dibaca paling pendek dua harakat. Bismillah, dua tu. Bismillahirrahmanirrahim. Sama dengan panjang ma, sama ya. So maknanya sentiasa dua. Okey. Melainkan kalau kita nak berhenti. Bismillah. Kalau nak berhenti dia boleh jadi lebih panjang ya. Dua pun boleh sebenarnya, minimum dua. Empat pun boleh, enam pun boleh. Kalau kita nak berhenti, bukan di sini, bukan pada kalimah ni, tapi pada kalimah-kalimah lain. Jika kita nak wakaf pada kalimah Allah, paling pendek dua, sebab dia memang dua lah pada lak, pada sabdu ya. Dua, paling pendek dua. Boleh jadi empat, boleh pergi kepada empat, boleh pergi kepada enam ya. Makanya jika kita wakaf pada kalimah Allah, kebiasaan di tempat kita mengambil bacaan yang lebih panjang, yang empat atau enam. Zaza jarang tengok di tempat kita membaca wakaf pada kalimah Allah dengan pendek, jarang. Di negeri Arab lebih biasa ya. Bila kita wakaf di situ, hukumnya adalah mad'arid disukun pada itu. Bismillah. Itu mad'arid disukun ya. Kita biasa mengambil empat atau enam. Ikutlah nafas kita yang mana sesuai ya. Tapi sebenarnya boleh dibaca dengan dua. Bismillah. Boleh sebenarnya. Bacaan itu lebih biasa di negara Arab lah. Contohnya Mekah dengan Madinah lah. Sebab kita banyak ke sana kan. Ya? Okey. Wakafnya mad'arid disukun ya. Dua boleh, empat boleh, enam boleh. Dan sifat dia, sifat huruf terakhir pada kalimah Allah tu ada ruha. Ya? Ada ruha, makanya sifat dia hamas. Ruha, ya? Hamas tu angin. Okay? Kalau nak wakaf. Kalau tak nak wakaf, memang kena dua. Tak boleh lagi pendek. Tak boleh. Pada sabdu Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Macam tu dua. Okay? Lafzul jalalah tarkik. Bawah ya. Dan wakafnya mad'arid disukun, terpulang dua atau empat atau enam. Dan sifat hamas pada huruf ha di hujung kalimah Allah. Tapi kalau tak nak wakaf, kalau nak wasal, mad aslilah kadarnya. Bismillahirrahmanirrahim, mad asli. Okay. Dan seterusnya bismillahir, lepas tu ya, kita bertemu dengan alif lam. Alif lam nampak sabdu. Sabdu ni kita mesti faham kedudukan sabdu mesti selepas lam. Maksudnya ketiga. Selepas Allah hi tadi ya. Allah tu hi ya. Selepas hi. Alif tu dipanggil hamzah wasal. Alif ya. Yang ar-Rahman. Ar-Rahmani. Alif pertama itu nak panggil alif boleh. Kita terima. Kita faham. Tetapi nama paling tepatnya hamzah wasal. Dia alif tetapi dia macam ada belon. Macam ada belon atasnya. Atas itu kepala huruf sad sebenarnya. Ekor pendek. So nama paling tepatnya hamzah wasal. Tak pernah ada baris. Tak ada. Tak ada baris atas, baris bawah, baris depan. Tak ada. Jadinya kat sini bila kita, tapi bila kita membaca dari awal, kita membaca dengan baris huruf sebelumnya. Kita membaca dengan dengan hi tadi. Bismillahir. Nampak kita baca dengan baris huruf sebelumnya. Tetapi kalau kita nak mulakan pada dia, mana-mana alif lam ya. Alif lam syamsiyah yang ni ya, sebab ada sabdu. Alif lam qamariyah. Makanya kalau kita nak mulakan bacaan pada kalimah yang bermula dengan hamzah wasal, lepas tu ada lam. Itu ialah yang penting dulu ya. Makanya kita kena baca, mulakan bacaan dengan baris atas. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ustazah pecahkan ya. Ar-Rahman. Nampak Ustazah tak baca Ir-Rahman tak. Ustazah tak baca Ur-Rahman tak. Ya. Memang mana-mana kalimah jika bermula dengan alif lam. Boleh kita faham alif lam. Walaupun alif itu nama tempatnya adalah hamzah wasal. Ya. Mana-mana kalimah bermula dengan alif lam, kita kena mulakan bacaan padanya dengan baris atas. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Itu juga kalau boleh. Ya. Kalau boleh itu pentinglah, ilmu tajwidlah. Tetapi jika kita menyambung ya, menyambung dari awal, kita membaca dengan baris sebelumnya. Bismillahir. Tadilah ar dah, tak ada, hilang. Bismillahir. Ada apa? Ada dengar bunyi lam lagi? Hir. Hilang. Sebab kita bacaan kita terus lompat kepada sabdu. Ini dipanggil alif lam syamsiyah.
ataupun istilah dia lebih tepat sebenarnya idgham syamsi. Okey. Kenapa dia panggil idgham? Idgham maksudnya bermaksud memasukkan bacaan. Daripada hi tadi, ya Allah ya hi tu, kita masukkan, kita sambung bacaan kita terus kepada sabdu. Itu maksudnya idgham. Syamsi bermaksud ada sabdu. Itu je. Ha, idgham syamsi ataupun alif lam syamsiyah. Sama je. Ha? Dan di sini bunyi lam, tak ada dah. Bismillahir. Mana ada bunyi lam? Tak ada. Hilang. Ya? Kata alif lam syamsiyah, bunyi lam tenggelam. Kita kata tak ada. Ya? Dan di sini hukum alif lam lah. Sama ada alif lam syamsiyah ataupun alif lam qamariyah. Ya? Bismillahir. Roh. Ha, roh tu. Roh. Mesti tafkhim, tebal. Sebab dia ra. Ra dengan ru ya. Tafkhim, tebal. Ra, roh. Memang tebal lah bunyi dia. Dan di situ ada ha, ha pedas. Ha pedas bertanda sukun. Nampak tu? Ha tu ada. Ha pedas tu ada tanda mati. Huruf jika ada bertanda mati, kita perlu perhatikan. Walaupun bukan semua. Saya ulang ya. Roh ada. Ha pedas mati. Makanya ada sifat hamas. Angin, ya. Angin yang terlepas. Apa maksud dihamas? Angin yang terlepas ataupun angin yang yang ada, yang wujud. Ya, ketika kita menyebut huruf tu. Itu maksud dia. Ya. Roh ada. Ada angin ya. Ada hamas ya. Dan bunyi ha pedas perlu dijaga ya. Macam orang kepedasan. Ya. Roh ma. Ma di situ ya. Mim baris atas. Baris fathah. Ya, fathah bari atas ya. Dan dia ada alif kecil. Bawah, bawah fathah tu ada alif kecil. Alif kecil adalah alif. Kalau boleh, jangan hati-hatilah maksudnya. Jangan langgarlah maksudnya ya. Alif kecil adalah alif. Inilah ciri-ciri penulisan dalam Quran yang kita gunakan. Quran apa kita gunakan? Ha? Quran Rasam Uthmani. Ha, ini nama segala bagai kita bagi pendedahan ya. Quran Resam Uthmani. Apa maksud Resam Uthmani? Apa? Ha, detail ya. Kelas ni sangat detail. Resam bermaksud penulisan. Cara penulisan ayat-ayat yang ada dalam Quran ni lah. Uthmani. Ha, kenapa Uthmani? Siapa nak cuba? Silakan. Nama penulis. Ha, apa? Nama penulis ke Zaza? Nama penulis tak apa. Kawan kita bagi satu nama, nama penulis. Kawan lain ada tak nak bagi? Apa kenapa Uthmani? Buka mikrofon ya. Kalau nak cuba jawab, silakan. Ya. Apa? Ianya dinikan masa zaman Khalifah Uthman. Ah, okey, zaman Uthman ya. Khalifah Uthman ya. Zaman Khalifah Uthman. Ya, itulah jawapan dia sebenarnya. Uthmani adalah nama kepada khalifah kita. Khalifah yang keberapa tu? Ha? Kira. Oh, kira. Ketiga. Ketiga, ya. Khalifah kita yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ini dalam ramai orang tak ingat ya. Memang kita kalau buat macam ni kita akan bagi ya. Selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat ya, khalifah kita yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Itu yang pertama. Khalifah kita yang kedua adalah Umar Al-Khattab. Dan khalifah kita yang ketiga adalah Uthman bin Affan. Sebenarnya Uthman. Ya, dia Uthman bin Affan. Dan khalifah kita yang keempat adalah Ali bin Abi Talib. Ha, kita ada empat. Itu Khulafa Ar-Rashidin. Maksudnya khalifah kita yang besar lah. Ya, yang empat ini memang insyaAllah calon syurga semuanya berlaku insyaAllah. Ya. So dia makanya penulisan. Penulisan Al-Quran ini secara intensif. Nampak? Penghimpun lah. Dia bukan penulisan lagi. Dia lebih kepada menghimpun ya. Menghimpun dan seterusnya menulislah ya. Yang lebih intensif lah kita kata berlakunya di zaman khalifah kita yang ketiga ya, adalah Khalifah Uthman bin Affan. Uthman makanya dia tambah tambah ya Uthmani. Dia memang cara Arab. Cara Arab bila kita dia nak sandarkan kepada satu-satu nama, tak kisah. Boleh sandarkan kepada nama orang, boleh sandarkan kepada tempat lahirnya, boleh sandarkan kepada bapanya, datuknya, kepada ataupun tempat belajarnya, ataupun mana-mana boleh. Ha? Itu cara orang Arab menyandarkan. Contoh Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i kenal? Kenal tak Imam Asy-Syafi'i? Kenal? Tak pernah jumpa pun Ustazah? Memang tak pernah jumpa tapi kenal tak Imam Asy-Syafi'i kita? Apa? Angguk-angguk apa? Apa? Siapa Imam Asy-Syafi'i? Kenal nama je Ustazah. Faham. Ya, tak apa ya. Kenal nama ya. Imam Asy-Syafi'i adalah
antara nama empat dalam mazhab kita. Mazhab apa? Mazhab Hanbali. Betul tak? Mazhab Hanafi dulu. Mazhab Hanafi. Mazhab apa? Hanafi. Dia bermula dengan Hanafi. Lepas tu Maliki. Lepas tu Maliki. Ah, cari kat siling. Cari kat siling. Mazhab ada empat. Mazhab yang pertama adalah Hanafi. Ya, mazhab yang kedua adalah Maliki. Mazhab yang ketiga kita Syafi'i. Mazhab yang keempat adalah Hanbali. Mazhab-mazhab ini maksudnya diorang ni bukan dia ada empat diterima. Diterima ya, saya cakap tuan-tuan, diterima di dalam Islam. Keempat-empat ni ni diterima dalam Islam. InsyaAllah kalau kita betul mengikut mana-mana ni, ahli syurga kita insyaAllah diterima sebagai ahli syurga. Keempat-empat ini diiktiraf senang kita seluruh dunia lah ya, dalam Islam. So mazhab bermaksud cabang-cabang lebih kepada bab fiqah. Ini nak kena fahamlah bab fiqah tu apa? Fiqah tu kalau kita zaman sekolah dulu apa? Comprehension. Apa comprehension? Ingat tak agak-agak zaman sekolah? Apa? Ah? Kefahaman kan? Kan? Kefahaman kan? So bab fiqah ni maksudnya kefahaman cara bukan perbezaan dari segi yang penting-penting tu. Yang penting-penting tu Allah Esa sama. Islam contohnya wajib perempuan wajib tutup aurat sama contohnya. Lepas tu puasa Ramadan sama, solat sama. Sebab dia benda-benda penting tu sama empat-empat ni. Empat ni yang benda penting semua sama. Cumanya yang lebih kepada bab-bab yang daripada cabang-cabang. Cabang-cabang dia ada sedikit lah. Sedikit perbezaan dia ya. Contohnya kita tersentuh. Suami isteri batal kat sini kan. Tapi kalau di mazhab lain mungkin ada menyentuh mungkin tak batal. Macam itulah antaranya ya perbezaan dia dalam bab cabang-cabang saja. Tapi dalam bab intipati-intipati yang utama tak ada beza, sama saja ya. So Asy-Syafi'i, balik kepada Asy-Syafi'i, siapa nama dia? Nama dia Syafi'i ke? Siapa? Apa jawab? Buka mikrofon. Seronok ni, saya nak dengar. Saya nak dengar apa jawapan? Siapa nama dia, Syafi'i ke? Muhammad kan namanya. Ya, nama dia Muhammad bin Idris. Muhammad bin Idris. Syafi'i tu sebenarnya datuk dia sebenarnya. Pak. Ya, pak, cara-cara orang Arab menyandar itu terpulanglah. Diorang nak sandarkan kepada siapa? Kepada datuknya ke, kepada bapanya ke, kepada tempat lahirnya ke, apakah terpulang. Itu kebiasaan mereka menyandarkan sesuatu. So Imam Asy-Syafi'i, nama dia bukan Asy-Syafi'i, nama dia Muhammad bin Idris. Muhammad bin Idris bin Syafi'i. Oh, baru fahamlah ustazah, baru tahu. Tahu tak pun. So itu sesuatu tentang itu kita punya mazhab-mazhab lah ya, biar kita tahu juga ya. Bila kita tahu, kita faham, makanya kita akan lebih berlapang dada ya. Berlapang dada boleh menerima benda-benda yang walaupun kita tak buat. Itu sesuatu kepentingan bila kita ni ya. So itu cara dia macam tadilah. Dia kenapa tadi Uthmani apa Asy-Syafi'i ditambah I ataupun ya di hujung Uthmani, nama dia Uthman. Nampak dia tambah ya. Ada contoh lain jugalah. Dia akan tambah huruf I ataupun ya di hujung. Cara menyandarkan. Ya? At least kita dapatlah. Kita dapat juga fahamlah kenapa nama dia begitu begini ya. Contoh Imam Bukhari, Imam Nawawi, itu semua bukan nama dia. Bukan sebenarnya. Banyak lagi sebenarnya. Tanya memang kau pun tak tahu kat mana. Tak tahu apa. Bukhari apa. Nawawi tak tahu ya. Itu semua tempat lahir dia. Bukhari itu Bukhara. Bukhara. Kalau kita pernah dengar ya. Nawawi itu sebenarnya Nawawa. Tempat lahir. Kedua-dua ulama Islam tu. Sebab dia itu cara orang Arab menyandarkan diri diorang lah. Terpulang cara dia. So penulisan ini resam maksudnya penulisan Quran resam Uthmani. Uthmani adalah bersempena nama khalifah kita yang ketiga tadi ya, khalifah Imam Khulafa Ar-Rashidin, salah seorang antaranya lah. Cara penulisan dia ada alif kecil tadi, ada alif apa, alif maksurah nama dia. Alif tu alif dah tapi dia pendek. Maksurah maksudnya pendek ataupun kecil. Okay. Dua-dua ada, alif panjang pun ada. Alif panjang yang biasa tu pun ada. Alif pendek ni pun ada. Cuma dari segi nama, alif pendek ni hukum dia samalah dengan yang ada alif panjang. So Ar-Rahman, Ma adalah mad asli. Dalam Quran kita tidak bertanda ya, kosong. Mad asli. Kalau you nak wakaf Ar-Rahman, mad ari disukun. Cara dia nak jadi mad ari disukun, maksudnya boleh jadi lebih panjang, empat ataupun enam. Sebab asalnya dia dua. Cara macam mana kita nak tahu di situ boleh jadi mad ari sukun ataupun tak boleh? Selepas mad aslinya pada bacaan ma. Ya, ma sampai alif.
mesti ada satu huruf saja. Pak, dia ada huruf nun kat. Tak kisah huruf apa pun. Baris apa pun tak kisah, huruf apa pun tak kisah. Itu cara kita nak kenal di mana-mana di situ boleh berlaku mad arid sukun. Sama dengan bismillah, sama. Ar-Rahman. Semuanya wakaf tadi dengan mad arid sukun, ya. Ni pun sama Ar-Rahim. Alif lam syamsiyah. Okay. Ra. Tafkhim. Hi man asli. Nampak? Hi man asli. Selepasnya ada satu huruf sahaja. Makanya boleh berlaku. Boleh menjadi mad arid disukun. Ya. Yeah? Okay. Kalau nak tak. Okay. Saya nak sebut cara. Cara menyebut mad arid disukun. Cara ni. Dengar dulu ya. Bismillah. Saya panjangkan pada la. Saya tak masuk ha dulu. Saya pecah-pecahkan ni. Ada tiga mad arid disukun ya. Bismillah. Itu tak jadi. Ia belum jadi mad arid disukun ya. Panjangkan pada mad asli tu. Nak jadikan dia empat atau enam terpulang ya. Bismillah. Tengok saya tak masuk ha langsung. Apa ya? Bismillah. Agak-agak dah cukup panjang. Nak berhenti baru masukkan huruf akhir. Itu cara mad arid disukun. Kalau yang keduanya. Ar-Rahmah. Nampak saya panjangkan pada ma. Saya tak masuk nun. Tak ada. Ar-Rahman itu tak ada. Itu bukan mad arid disukun ya. Ar-Rahman. Nampak? Hujung agak-agak nak berhenti baru masukkan huruf akhir. Bunyi dia Ar-Rahim. Nampak panjang pada hi tak masuk mim. Ar-Rahim. Ha, baru dia jadi mad arid disukun. Itu pun dia ada cara dia lah ya. Alhamdulillah. Okey, kita gerak lagi ya. Siapa nak bertanya silakan. Tak ada masalah ya. Okey nampak ni, kita tiba-tiba nak baca bermula dengan alif lam. Ya, tak ada baris. Hamzah alif yes nak panggil tapi hamzah wasal pada tempat mana ada baris? Lam pula mati. Ha, jadinya sebenarnya bila kita nak mulakan bacaan pada kalimah yang bermula dengan alif lam, makanya bacaan kita wajib bermula dengan baris fathah ataupun baris atas. Makanya kita baca al. Kita tak baca il, kita tak baca ul, ya. Alhamdulillah. Itu cara dia. Ha, memulakan bacaan pada kalimah yang bermula dengan alif lam. Tak kisah alif lam qamariyah ataupun alif lam syamsiyah, makanya bacaan kita dimulakan dengan baris fathah ataupun baris atas. Memang tak ada. Tak ada dalam Quran, tapi itu kita ingatlah dia punya undang-undang tu, ya. Ya, ini adalah alif lam qamariyah. Al. Semuanya al tu lam tu kalau boleh sengitkan lidah kita sikit, ujung lidah kita ya. Sengitkan ke kiri atau ke kanan sikit je. Kata ia berdiri. Terasalah sengit bukan ke depan, serik bukan. Ke depan. Ya. Sebab lam tu sebenarnya dia, sebenarnya cara menyebut huruf lam tu sebenarnya kita kena lencongkan lidah sebenarnya. Lencongkan tu maksudnya singitkan. Ke kiri atau ke kanan ikut yang kita selesa. Sikit je. Bukan nak banyak-banyak mana. Dak sikit saja ya. Dan kita dapat rasa lidah kita tersingit sedikit. Hujung tu. Hujung lidah tu. Itu cara paling tepat menyebut huruf lam. Ya. Kerana lam tu sebenarnya dia dipanggil huruf inhiraf. Ha, inhiraf bermaksud lidah kita dilencongkan ataupun disengitkan sedikit ke kiri atau ke kanan terpulang. Ha, itu sebenarnya cara menyebut huruf lam paling tepat yang ada dalam buku tajwid. Dia bukan lidah tu ke depan, bukan sebenarnya. Ha, itu sengit tadi istilah dia inhiraf sebenarnya. Okey. Okey al. Alham apa ya? Apa tu ha? Kalau semata-mata ada baris, tak ada, tidak ada hukum tajwid. Ha. Pada huruf sukun, huruf yang mati, itu yang kita perhatikan. Alham, pada mim sukun. Mim kalau tanda macam tu, tanda cuik tu, bahasa Arabnya dipanggil sukun. Atau bahasa Melayunya mati, mim mati. Cumanya dalam Quran, dalam Quran kita ada masa mati dia kosong, tak ada tanda apa-apa. Dan ada masa mati tetapi bertanda. Inilah bertanda macam ni ya. Makanya ambil nama mudah je. Mim kalau mim sukun, memang namanya izhar syafawi. Tak ada nama lain dah. Izhar. Apa maksud izhar? Izhar maksudnya zahir. Maksudnya jelas. Alham itu zahir ya. Maksudnya tak dengung. Maksud dia pendek. Jelas, pendek. Itu maksud dia izhar. Kenapa syafawi? Syafawi bermaksud bibir. Ya. Kerana huruf mim, makhrajnya adalah, makhraj maksudnya tempat keluar huruf mim adalah dari dua bibir. Ha. Lepas tu dia mengambil nama syafawi untuk huruf mim. Memang huruf mim, kebiasaannya kalau hukum tajwid ni ada digunakan nama syafawi. Ya, itu cara ulama lah. Dia nak bagi mudah mungkin cara kita mengingati ya. Lepas tu dia bagi izharu syafawi. Kenapa? Sebab izhar ada dua. Satu lagi izhar bukan syafawi. Yang ini izhar syafawi. Cara nak kenal dia mim sukun. Habis cerita tak payahlah mim mati bertemu dal, mim sukun bertemu dal tak payah. Sebab dia boleh bertemu dengan hampir semua huruf. Jadi nak sebut buat apa? Betul tak?
Dia ada dua je yang dia bukan. Mim mati bertemu mim, nama lain. Mim mati bertemu ba, nama lain. Dua je yang nama lain. Ha? Jadinya selain daripada tu, semua nama dia izhar syafawi. Hmm? Jadinya tak payah sebut. Mim mati bertemu dal, tak perlu. Nampak je mim sukun, habis cerita. Ha? Bacaannya pendek, jelas, tidak berdengung. Okay? Alhamdulillah. Ha, kalimah Allah ya, lagi sekali ya. Pada sabdu tu memang memang sentiasa minimumnya dua harakat. Lillah, nipis ya, sebab baris bawah. Tak ada lillah, tak boleh. Ha, lillah. Banyak je kalau orang tak faham kan, biar Allah je. Kalau kita sebut Allah, Allah kan. Jadinya macam lillah. Ha, memang tak tak ada ya, dia baris bawah. Ha, di awalnya, sebut di awalnya lah kita kata ya. Makanya kalimah Allah tadi, lafzul jalalah, tarkik, kita kata. Ya. Okay, lillahi rob, rob, terbalik ya, rob. Rotafqin. Allah tadi kita dah explain. Ha, tapi kalau rasa tak ingat, sila bagi tahu. Ya? Okay. Rob, rotafqin. Rotbal ya. Rob. Rob bil. Bil tu. Bil tu ada alif lam lagi. Pak alif lam apa? Alif lam kemariah. Rob bil. Pak alif kecil. Ha, sila perhatikan alif kecil adalah mad asli. Rob bil. Ha, gitu je mad asli ya. Jangan banyak sangat. Mad asli tak boleh panjang-panjang. Rabbil alamin. Sebab saya panjangkan mi. Min. Jangan masuk nun cepat-cepat, tak payah. Tutup saja dengan nun, ya. Daripada mi asalnya adalah mad asli dari bawah. Dan bila kita wakaf, dia tukar nama, ya. Dia menjadi mad arid li sukun. Apa maksud mad arid li sukun? Apa? Mad maksudnya panjang. Kalau mad asli panjang juga, tapi mad yang asal, panjang yang asal dua. Tapi mad arid li sukun, mat di situ panjang yang berlaku. Mat, mat lah panjang ya. Dua atau empat atau enam. Arid. Arid maksudnya mendatang. Maksudnya di sini tu bukan panjang. Asalnya dua je. Jadinya dia boleh menjadi lebih panjang ya. Arid maksudnya mendatang. Benda-benda yang mendatang lah. Benda-benda yang mendatang maksudnya dia bukan asli di situ ya. Dia bukan ori. So asalnya dua, makanya boleh jadi empat atau enam ya. Lis sukun. Lis sukun maksudnya ketika mematikan bacaan di situ. Ha, maksudnya. Ataupun ketika wakaf. Ha, sama je maksud dia. Wakaf dengan lis sukun sama maksudnya. Ha, mat ya, mat panjang yang mendatang, panjang yang berlaku ketika wakaf. Itu sebenarnya maksud dia. Okay? Jadi fahamkan kalimah tu. Lebih mudah untuk kita mengingati apa maksud dia. Ya, itu lebih cantik lah. Satu ilmu yang sangat cantik bila kita faham. Satu ilmu boleh sebut tapi tak faham, okey lagi ya. Ada ilmu juga ah. Tapi bila satu ilmu boleh sebut, faham. Ah, itu level ya. Level pahala tak sama ya bagi setiap orang. Tak sama. Eh, level kepahaman ya tak sama bagi orang. Ah, maksudnya orang yang memahami ya dengan bukan saja membacanya dengan tepat, lepas tu faham, lepas tu tak dabunya, Masya Allah, dia punya pahala berganda-ganda. Berbeza dengan yang orang yang tak ada ilmu tadi. Nampak? Dia tak sama. Ya? Dia boleh di dalam hadis menyebut satu huruf di dalam Al-Quran. Contohnya Hamzah Wasal tu satu. Cepat kita ambil Alhamdulillah ya. Hamzah Wasal tu satu, Lam satu, Ha satu, Mim satu, Da satu. Berapa? Lima huruf kan? Ha. Itu sebenarnya satu huruf sepuluh. 10 dia punya ganjaran. So kalau perkataan alhamdulillah 50, Pak. Ya, itu paling rendah. Paling rendahlah ya. Tapi ganjaran yang lain-lain itu berganda-ganda sampai 700 kali mungkin berganda-ganda. Paling rendahnya satu huruf itu 10 ganjaran pahala. Pak, maknanya bukannya ini alhamdulillah baru 5, lillahi dah berapa? Rabbil alamin. Banyak sebenarnya. Bila mengaji tu banyak sangat pahala yang kita dapat sebenarnya. Ya. Okey, kita akan gerak lagi ya. Jika nak bertanya silakan. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim macam tadi diulang. Ya, diulang ya. Makanya kita nak mulakan bacaan dia alif lam ya. Mulakan dengan fathah dari atas. Ar, bukan ir, bukan ur ya. Ar-Rahmanir. Nir tu sebab kita baca daripada nun. Tapi kalau kita pecah-pecahkan dia Ar-Rahman Ar-Rahim. Apa? Kalau kita pecah-pecah dia, kita mulakan dengan baris atas. Tapi kalau kita sambung dengan yang sebelumnya, kita ikut saja baris apa-apa yang sebelumnya. Ya. Ini seperti yang tadi. Ini kita ulang dah dua kali. Ya. Jadinya benda yang sama saja. Okey, kita pergi kepada Maliki Yaumiddin. Okey, ma ada alif maksurah. Maksurah bermaksud pendek ataupun kecil. Boleh diterimalah ya. Ma, mad asli. Maliki. Ha, liki tak ada. Pak, semata-mata
hanya ada baris. Kalau mim tadi ada baris atas, tapi dia ada tambahan. Tambahan dia apa? Alif maksur atau alif ataupun alif maksurah. Apa-apa baris saja tanpa tambahan apa-apa. Biasanya pendek tu tak ada nama, tak ada hukum bacaan. Maksudnya ya, tema mad asli. Mad asli juga setengah buku tajwid memanggil dia mad tabi'i. Mad tabi'i. Tabi'i tu tabi'i, kalau orang Melayu kata mad tabi'i. Tabi'i maksudnya asal dia lah. Mad tabi'i ataupun mad asli. Ada satu lagi nama sebenarnya, mad zati. Sebenarnya ada tiga nama. Tapi biasanya kita panggil dia mad asli. Tapi ada orang disebut mad tabi'i. Itu pulanglah kepada dia selesa yang mana ya. Mungkin dia dapat daripada kelas-kelas yang terdahulu. Dan juga ada satu lagi mad zati. Ada juga. Tiga nama sebenarnya. Semua maksudnya merujuk kepada perkara yang sama ya. Tapi susah mad lati. D-Z-A, D-Z-A-T-I. Zati. Sebenarnya za dua, ti dua. Zati. T-I. Mad zati. Itu dia ada tiga nama sebenarnya. Terpulang nak pilih nak ingat yang mana. Okey je. Nak sebut mad asli, mad tabi'i, mad zati. Benda yang sama. Saya hanya memberi saja. Okay? Maliki. Liki tak ada apa-apa. Alif tu alif maksura. Alif maksura, maksura maksudnya M-A-Q paling tepat ya Linda. M-A-Q bukan M-A-T. M-A-Q. Maksura. Maksura tu daripada perkataan kasar. Kasar apa? Solat kasar. Solat kasar pernah dengar kan? Solat jamak, solat qasar. Maksurah tu daripada perkataan qasar. Qasar maksudnya pendek. Itu sebenarnya dari situ ya. Maksurah maksudnya yang dipendekkan. Itu maksudnya. Okay. Itu kenapa dipendekkan Ustaz? Itu tadilah. Penulisan yang tadilah. Penulisan Quran Ustaz Osmani itu kita nak cakap. Dia memilih untuk membuat macam tu. Betul tak? Reason-reasonnya kenapa-kenapa? Tak tahu. Tapi kalau dalam Quran lama yang kita panggil Quran Majid kan? Quran Majid biasanya digunakan di mana? Di Indonesia biasanya, di Indonesia, di India mungkin ya, di India, Pakistan, Bangladesh mungkin kat situ mereka menggunakan Quran Majid. Quran Majid dia lain, penulisan dia bukan macam ni. Dia tak ada pakai alif maksurah setahu saya, dan dia kalau huruf mat semua ada tanda mati. Dia macam kadang-kadang macam terbalik ke dia macam itulah. Rusaknya. Sebab tu kalau orang yang mahir Rusak Osmani, dia mungkin kikuk dan baca yang tadi tu. Kan? Ataupun kalau dia mahir yang tadi tu, dia baca ni dia kikuk. Boleh je. Tak boleh ke? Boleh. Tak ada masalah. Sama. Tapi dah terbiasa secara tu. Tapi antara rukun mempelajari Al-Quran ya. Ini dalam kita, di negara kita lah khususnya. Dengan kiraat yang kita baca ya. Riwayat yang kita apa ni, amalkan. Kita rukun. Rukun maksudnya macam wajib kan? Betul tak? Macam rukun solat. Betul tak? Rukun haji wajib kan? Betul tak? Kan? Jadinya antara rukun mempelajari Al-Quran adalah menggunakan Quran Rasul Osmani. Pak, bukan main-main. Itu antaranya ya. Maksudnya sebab dia tak nak kita pening agaknya. Nanti pakai apa tu, pakai ni. Pening bercelaru. Boleh je, tak ada masalah. Saya juga pernah alami kat sana. Apalagi kalau terlambat. Kalau terlambat, lepas tu kan terlambat, tempat dah jauh dari Quran. Kalau datang awal, awal tu 2 jam ke sejam setengah kira awal kan. Tapi kalau dah lambat, tempat pun dah kat mana-mana, sementara nak tunggu tu, nak cari Quran memang jauh sangat. Nak langkah pun memang kena langkah kepala orang lah, tengkuk orang lah, kena langkah. Macam-macam orang kita kena langkah tu kan. Jadinya nampak-nampak kiri kanan. Belilah waktu pandang kiri kanan nak pinjam Quran orang. Nak pinjam Quran orang. Jadi saya pernah ada orang belakang tu, dia dari Pakistan mungkin. Dia nampak saya tercari-cari Al-Quran kan. So dia tepuk dada saya, dia bagi Quran. Saya buka lah Quran tu. Quran dia kecil lah, bukan Quran besar ni, Quran kecil. Buka, ya Allah, Quran Majid. Masa tu saya, astaghfirullahalazim. Lillahi ta'ala, ya astaghfirullahalazim, Quran Majid. Jadi tapi orang dah bagi, tak nak kecil hati orang kan. Tapi saya gementar, saya tengok, sebab saya dah biasakan diri dengan Quran Rasul Osmani. Masa tu saya kata, astaghfirullahalazim, ya Allah Tuhan. Rabbi yassir wala tu'assir, semua saya keluar. memang saya membaca dengan apa yang ada dalam fikiran saya. Memang kalau ikut pandangan mata Quran Rasul Osmani, memang baca saya sangkut. Bukan main-main. Tapi alhamdulillah masa tu ya Allah mudahkanlah, ya Allah mudah. Masa tu saya membaca dengan kepahaman, bukan dengan tanda-tanda yang saya explain hari ni, bukan. Mencabar, tapi masa tu kita mintalah pertolongan dia kan. Kata tak boleh baca. Main-main, rangka-rangka. Betullah. Lepas tu kita kalau boleh pakai Quran ni, Quran ni lah. Bawa ke apa ke. Datang awal, Quran tu banyak. Cuma ni kes-kes datang lambat lah.
So nak cerita bukan main-main ya, bukan calang-calang. Quran tu kita tak mampu membacanya ya. Okay, ma, ya, man asli ya. Dia ma tu beza dia, dia baris atas, satu baris tapi dia ada tambahan, alif. Kalau liki, baris bawah tak ada tambahan apa-apa. Itu yang tidak ada hukum tajwid tu. Ya. Okay. Ma liki, tapi kalau kita nak wakaf pada setiap kelimah tu boleh wakaf, tapi takkanlah baca nak wakaf kan. Cumanya kalau kita wakaf pada maliki, malik. Nah, boleh. Bukan di sini, tapi pada perkataan seperti ini di tempat lain ya. Kalau kita wakaf malik, makanya kita akan matikan huruf akhir. Matikan huruf akhir tak boleh bunyikan barisnya. Makanya huruf kaf jika kita matikan dia ada sifat hamas. Yes. Itu terpulang ya, terpulang. Maksudnya kita memahami undang-undang dia, tapi bukan di sini. Takkan awal-awal kalimah dah nak berhenti? Belum. Tetapi jika kita jumpa kalimah ini di mana-mana, kita nak wakaf, matikan huruf akhir. Maksudnya jangan bunyikan huruf akhir. Makanya tak kali itulah keluarnya sifat dia. Sebab dia ada baris, ki tu ada baris. Ya, kalau dia memang tanda mati, memang terus ada sifat dia ya. Okay. Malik, jika kita wakaf pada kalimah ini di mana-mana, matikan kaf, makanya ada sifat hamas, angin. Ha, ya. Huruf hamas ada berapa? 10. Ada huruf 10 ya. Fahathahu syakhsun sakat. Kalau boleh ingat yang tu, dari situ kita bolehlah berteka. Fahathaha ya. Syakhsun shin sad kha. Ya, betul sakat sin kaf ta. Nampak saya tak hafal pun, tapi dari situ saja ya. Fahathahu syakhsun sakat. Ada 15 huruf yang ada sifat hamas. Ingat ya, sifat hanya lahir bila huruf itu mati. Ya. Tetapi jika huruf itu berbaris, sifatnya hanya lahir kalau kita matikan huruf itu. Maksudnya bila kita nak wakaf pada huruf itu, baru timbul dia punya sifat. Apa-apa saja sifat sama je. Ya. Okay, yaumi. Yau tu ya. Roya semata-mata satu baris tak ada apa-apa. Ha, tapi yau, huruf waw. Waw mati tu. Ya, kita perlu perhatikan. Waw bertanda sukun. Ataupun waw mati. Ataupun ya. Sebelumnya ada fathah. Itu wajib. Waw sukun dan fathah tu wajib, Linda. Linda kena circlekan. Huruf ya tu tak penting. Huruf waw yang mati sebelumnya fathah. Ada tiga benda di situ. Huruf waw, tanda matinya dan fathah sebelumnya. Itu yang penting ya. Tiga perkara itu. Itu dipanggil huruf lin. Lin bermaksud lembut. Huruf lembut. Sebenarnya ketika membaca di sini, kita kena lembutkan dia sebenarnya. Yau. Dia kena nombor ni ke yau. Keras je. Tak jadilah sebenarnya. So ini huruf lin ya. Dia dua. Wow dengan ada satu lagi kawan dia. Tapi undang-undang ni sama. Mesti ada mesti mati dan sebelumnya fathah. Itu sama. Cumanya kalau bukan huruf wow, huruf ya. Dua huruf sahaja. Ini huruf huruf lin. Tapi kalau kita nak wakaf di sini. Yau. Dia boleh. Dia boleh jadi panjang. Jika huruf lin. Boleh wakaf ya, padanya menjadi panjang. Untuk menjadi panjang, dia kena ada satu huruf sahaja selepasnya. Di dalam kalimah itulah. Ya. Okay, yaumi. Ada selepas waw, ada huruf mim. Satu saja. Makanya wakafnya menjadi madlin. Panjang. Ya, huruf lin bila wakaf jadi madlin. Huruf lin ketika terus, wasal. Tetapi bila kita wakaf, kalau boleh. Bukan semuanya huruf lin wakaf jadi madlin ya. Bukan. Nah, kalau dia huruf mim, huruf apa, kalau ada dua huruf je, dia tak boleh jadilah. Dan kalau memang tak ada satu huruf lain pun, lepas dia tak jadi. Syarat untuk menjadi madlin, mesti ada satu huruf lain sahaja selepas huruf lin tadi. Huruf apa-apa boleh, baris apa-apa pun boleh. Tu. So, yaumi, yau adalah huruf lin ataupun dia panggil harfu. Harfu dengan huruf sama. Ataupun sengaja nak sebut haraf. Haraf pun sama. Haraf, harfu, huruf benda yang sama. Lin. Dia, kalau dia boleh menjadi madlin, makanya bacaannya panjang. Yaum. Boleh jadi madlin. Ya. Bukan setiap kali lah. Ya. Okay, huruf lin, makanya jika wakaf boleh menjadi madlin. Tetapi bukan setiap masa boleh menjadi madlin. Okay, yaumiddin. Mid tu. Ya. Mi tidak ada apa-apa tetapi dia bertemu dengan alif lam. Bersabdu pula tu. Mid. Nampak kita bacaan kita daripada mi dia langkah je alif dengan lam, dia tinggal terus. Dia pergi kepada yang bersabdu. Yau mid pendeklah bacaan dia. So ini dari segi nama alif lam syamsiyah. Ya, alif lam syamsiyah, yau mid macam tu. Ya. Lepas tu din. Nampak panjangkan pada mad asli. Di adalah mad asli ya. Panjangkan pada mad asli maka dia menjadi man arid li sukun. Okay. Ada pertanyaan?
Ada jika nak tanya sila eh. Ustazah nak tanya yang lam tadi. Sorry lah ke belakang. Tak apa, tak apa. Lam tadi yang Ustazah kata bila kita sebut ujung lidah tu sengit sikit kan? Ha. Lam kan? Huruf lam kan? Betul. Lam dengan ra sebenarnya. Ha, okey. Okay. Lam dengan ra. Jadi maksudnya kalau sengit sikit tu dia kena bermula dari lam ataupun lam tu mati macam al, bal. Setiap kali. Tak kisahlah dia berbaris ke dia mati. Setiap kali. Setiap kali tu maksudnya setiap kali tu maksudnya lam tu tak semestinya mati. Ya, tak semestinya mati. Betul. Ha? Malah ketika membaca la yang berbaris sama. La. Maksudnya hujung lidah tu kena, memang hujung lidah tu kena sengit sikit. Ya, memang kena. Itu dipanggil inhiraf, dipanggil. Al, ha? Al. Ha, maksudnya al. Ha, al ataupun la. Maksudnya macam sebab la. Kena sengit? La. 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 Hujung tu. Bukannya bukannya hujung lidah tu ngadap ke depan kan? La. Ha, bukan. Dia sengit sikit. Itu ha, memang ke kiri atau ke kanan lah maksudnya. Ya. Ketika berbaris la ataupun al. Ataupun la, lu, li. Lidah saya ke tepi. Ke lelangit. Ke lelangit lah maksudnya. Dia tolak ke ala langit. Tapi kiri kiri atau kanan terpulang. Ketika setiap masa maksudnya ada berbaris ataupun dia mati. Ya, betul. Tak dia sengit saja atau Ustazah cakap tadi macam pergi ke langit. Lelangit. Sengit memang sengit tapi hujung lidah tu ke lelangit. Sentuh ke lelangit atas. Tapi maksudnya bukan langit tengah ni, depan ni langit kiri atau kanan. Langit kiri atau kanan tu hujung tu mesti kena cecah sikit atas tu. Ha, betul. Ya, betul. Alah. Ha, dia cecah okey, dia cecah lepas tu dia mesti sengit juga sikit lah. Betul, ya. Dua. Hujung lidah menyentuh lelangit, menyentuh lelangit lepas tu langit atau bukan langit kiri atau kanan lah terpulang. Ha, itu ya. Okey, okey. Okey, terima kasih. Terima kasih. Itu dipanggil inhiraf. Ustazah, hujung lidah ataupun tepi lidah boleh ke? Tepi biasanya dari sini, sepanjang ni. Ini tepi. Kita nak hujung. Ha. Hujung tu maksudnya hujung depan. Depan lah. Ha, ya. Kalau yang tepi tu nanti, kalau yang tepi tu nanti untuk huruf dot kak cik. Kalau yang tepi. Oh ya ya betul betul. Ya, lepas tepi lidah maksudnya yang tepi sepanjang tepi ni. Ha. Tapi yang ni kita kata hujung maksudnya bahagian depan, tapi tolak depan. Tolak ke lelangit tu kiri atau kanan. Ha, sikitlah. Sikit pun dah cukup. Ya. Itu istilahnya nama dia sebenarnya istilah dia inhiraf. Maksud dia. Inhiraf. Inhiraf maksudnya melencong maksud dia. Ya? Ha. Okay. Alhamdulillah. Ya. Itu yang benda tu yang kita nak faham ya. Okay. Iyyaka na'budu. Kita tengok yang mana kita sempat cuba sedikit lagi. Tengok. Iyyaka na'budu. Iyyaka nasta'in. Iya. Tekan sikit ya pada huruf yang ada sabdu. Syaddah. Ataupun. Syaddah maksudnya bersangatan. Nampak? Syaddah. Tashdid. Itu Arab ya. Kalau Melayu sabdu. Boleh. I. Dia bukan I. Bukan I ya. Kalau you baca I, tak ada sabdu langsung. I. Ya, Pak. You kena tekan pada sabdu ya. Ha, mana-mana huruf yang ada sabdu, bermaksud huruf tu ada dua. So, kalau pada ya ada sabdu, maksudnya ada dua ya di situ sebenarnya. Ha, kalau apa-apalah. Ya. I. Ya, Pak. Bukan I. Bukan I. Salah. Ya. I. Ya. So, pada I tadi tak ada nama. Tapi cara menyebutnya ya adalah mad asli. Mad asli bari atas. So, ka tak ada apa-apa. Ha? Ya, ka. Pendek ya. Tak ada apa-apa benda. Na'budu. Na'budu ain ni dia tak, di ain adalah antara huruf lembut juga ain ya. Tapi ain juga antara huruf yang susah juga nak sebut. Na'. Ha, dia macam tu lah. Dia macam macam tu lah. Bunyi dia. Ya? Ain juga sebenarnya antara huruf lembut, huruf lin dia panggil. Antara ya. Tapi dia bunyi na'. Dia bukan na'. Dia kaki tu. Dia ada dia macam tu lah. Dia. Lengguk belakang. Ya, lengguk belakang. Ha, betul. Itu sebenarnya huruf ain sebenarnya. Ya? Dan ain itu ditekak lah ya. Nak. Apa dia bukan nak. Salah. Ya? Ha, itu sajalah. Tapi dia panggil huruf lin. Ain adalah huruf lin. Antara huruf lin. Dia ada lima huruf-huruf yang lembut. Lin maksudnya lembut. Tapi lembut-lembut. Boleh tulis Ustazah huruf lin? Boleh ke? Apa? Boleh? Dia ada lima huruf lembut. Ada sebenarnya. Tapi dia boleh jadi kalau tiga huruf dia boleh jadi macam madlin juga tak boleh kan? Dia hanya waw dengan ya saja kan yang boleh jadi madlin tadi. Ya bukan. Ini bukan huruf lin yang waw dengan ya tadi. Ini memang kategori huruf dia macam ada huruf itbaq ya.
Ada huruf itu huruf tebal dia. So ni ain antara huruf lembut dia ada lima. Dia tak dia taklah penting sangat sebenarnya. Cuma dia bunyi ain tu yang penting. Bukan dia bukan dia nak. Itu je yang penting. Ya, dia ada lenggok sikit. Ya. Okay, budu, budu tidak ada apa-apa ya. Ia kena budu wa ia. Wa ia tekan ya. Tekan pada sabdu ya. Ia kan. Nas, nas tu. Nas ya. Tengok nun tak ada apa-apa. Pak, semata-mata satu baris tak ada apa-apa. Tapi kalau mati, yes, perhatikan. Nas. Ada Hamas dan Safir. Nas nipis ya. Nas ta. Ha, ta apa? Ta, ta memanglah huruf Hamas tapi kalau dia berbaris tak ada. Ya. Sifat lahir bila dia mati macam sin. Dia mati baru ada sifat. Tetapi kalau dia berbaris, kita matikan dia baru ada sifat dia. Okey? Itu. Ha? Nas nun ya. Sorry, sin. Sin sukun ya Hamas dan Safir ta. Tak juga huruf Hamas tapi dia ada baris dia tak ada. Dia tak ada sifat dia. Ha? Tak? Da'i. Ha, panjangkan I tu. Ai. Ai. Apa? Bunyi susah kan? Ai. Apa sebenarnya susah? Ai. Ni ta'i. Dia tak jadi sangat lah sebenarnya. Nasta'in. Dia tak berapa jadi. Nasta'i. Ai. Ai. Apa je tu jari dia sebenarnya. Ain. So di situ mad asli bari bawah. Makanya bila wakaf, dia menjadi mad'arid disukun. Itu sebenarnya ya. Okey, kita tepat masa kita. Ada soalan tak? Jika ada, kita kena berhenti di sini. Sebab saya tak boleh mencuri waktu anda. Nanti saya berdosa. Anda berdosa, saya pun berdosa. Saya tak nak. Saya tak nak dosa tu. Saya tak sudi. Saya tak sudi nak berdosa tu. Saya tak nak. Ha, jadinya saya buka sekejap. Ada soalan tak? Silakan. Ada? Sila. Ha, detail lah. Okay, insyaAllah mudah-mudahan. Ada ke tak ada hal yujad soal? La yujad. Kak, Kak Ya, kalau nak buka. Jelas Ustazah. Alhamdulillah. Buka mikrofon ya. Alhamdulillah ya. Memang ni, memang ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baca Alhamdulillah. Okey. Saya ada seseorang dia cakap kalau Alhamdulillah tu dia tak percaya. Ha? Ada orang lah. Saya sentiasa selitkan kisah-kisah real life. Kita kata je real life cerita lah. Dia cakap kalau orang cakap insyaAllah tu dia tak percaya. Ha? Saya punya insyaAllah, insyaAllah saya percaya. Saya tak, saya memang saya macam-macam terpaksa argue dengan dia. Saya punya insyaAllah memang saya sandarkan kepada Allah SWT. Saya tak tahu insyaAllah lain. InsyaAllah tu maksudnya tak dipakai. Bukan dia yang mengatakan perkataan tu. Tapi orang-orang yang dia berurusan bila cakap insyaAllah tu, kalau kata insyaAllah datang, tak datang. Dia cakap macam itulah. Kan? InsyaAllah tu kena hadir, Ustazah. Ya, seboleh-bolehnya kena hadir. Ya, tu saya kata, saya punya insyaAllah saya sandarkan kepada Tuhan, saya nak datang. Tetapi kalau ada last minute menghalang saya, itu saya tak boleh datang. Jadi dia memang, ya ke, saya selama ni saya insyaAllah je, memang tak. Dia cakap dia, oh itu pengalaman dia. Saya kata saya tak tahu, saya tak reti buat benda-benda gitu. Saya cakap dia. Apa guna kita dalam Al-Quran kan, apa guna kita belajar Al-Quran jika kita buat benda-benda gitu kan. Jadi kalau kita kata insyaAllah sandarkan kepada Tuhan 100%. InsyaAllah. Maksudnya jika apa-apa halangan tu pun datang dari dia lah maksudnya. Okay. Ada lain? Yang lain? Silakan. Ada? Hal yujad soal? Ada tak soalan? La yujad. La yujad. Jika tidak ada, makanya insyaAllah ya. Jika nak tanya dalam grup kita boleh ya. Jangan malu. Gunakan grup kita tu nak bertanya apa-apa sahaja ya. Jika ada kawan yang cepat nampak, sila jawab. Ustazah mengalu-alukan siapa-siapa. Ada kawan tanya, siapa nampak, sila jawab. Tak masalah. Ya. Okay, jika tidak ada apa-apa, maka kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Illa liqa ma'assalamah. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih Ustazah. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustazah. Happy sangat hari ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya-Allah. Alhamdulillah. Insya-Allah jumpa esok. Jumpa lagi. Okey. Okay, Linda. Bye-bye. Bye.